ada yasin dadi reja desane berkah putra-putrine soleh salehah Pakul kayu bakul jangkeng Muslimat Ayu, tak kulo hormati nuninji, ingkang tansah kawulo mulia akan. Wabil ahos dematang ketua panitia penyelenggara, ugi dematang stoyo rencang panitia saking keluarga besar jamaah musola al ikhlas RT 05 RW 02. Mudah-mudahan stoyo keluarga besar panitia tan saat dipun tetapakan imane, dipun tetapakan islame, dipun tambah ikhsane. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng tan vidya surya nang ulama ranting dati Wabil Wabila khos dumateng muslimat nang ulama. Fadayat nang ulama. Keluarga besar gerakan pemuda ansor. Baik saking PAC kecamatan Tirto. Nabodene gerakan pemuda ansor. Saking ranting dati rejoh. Ingkan tansah gulormatinun injih. Ingkan tansah gulomuliakan. Wabila khos dumateng rencang panser. Oki keluarga besar Rencang Banser saking ranting tadi rejo ingkang tansah kula hormati nun kan tansah kula mulyaken wabila khos dumateng Ibnu IPPNU ingkang tansah kula banggaken wabila khos dumateng jamaah Maulid Tim Tuturor Asikol Mustafa saking Pekalongan ingkang tansah kula hormati nun kan tansah kula mulyaken mugi-mugi tambahing selawat tambah mahabbah tambah mahabbah muka-muka, tambahin syafa'ah. amin Allahumma Mboten sedaya matur para ahliya, para donatur ingkang tansah kula hormati. Mugi-mugi tansah kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah kulo huma. Santriwan-santriwati, jomblowan-jomblowati, bakakung-bak putri, sing prawan-prawan kang -prawan cepet untuk suami, sing cogot-cogot dan cepet rawabi, sing tua tuwa muga-muga podo cepet Cepat untuk rezeki dan enggak tindak haji Allahumma Para tamu undangan para papa haji bu haji, para calon haji para calon hajah Hadirin hadirat wa'al muslimin wal muslimat rahimakumullah Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala iqraran bi'aulina alhamdulillahi rabbil Alamin dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa taala kanthi kabar nikmat iman nikmat Islam nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit makempal wonten ing majelis saged bermuajah bil wujuh dalam rangka halalun fi halalin sesarangan keluarga besar jamaah musola al ikhlas wanten intla tada direjo kecamatan Tirto kamu kimu kimawan majelis majelis ingkang penuh ibadah majelis ingkang penuh berkah barokah saking arsani pun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma salawat soho salam katur konjuk dematan junjungan kita nabi aku muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kulo lan panjenengan sedoyo tergolong umat tipun Rasul. kami kantuk syafaat fit dini fit dunia wal akhirah Allahumma. Amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal al Alamin. Bapak Ibu yang kantansah kulo hormati. Gusti Allah ngendika akan amanu asyaddu hubbalillah Ternyata orang yang beriman adalah orang yang cintanya paling kuat Dumateng Gusti Allah Insya Allah Panjenan Piyayi masyarakat Dati Rejo Rawuh Meriki Makum Derajate Lewih mulio Ketimbang Mumpuni Amin Diamini Mawon Bukan Nopo Tak ulang, tak ulang, tak ulang. Insya Allah, masyarakat dati reja, makom terajate, lewih mulia, lewih dhuwur bahkan lewih tinggi ketimbang mumpuni. Singpan termawon, or apa-apa? Kenapa makom terajate panjenengan lewih duur ketimbang mumpuni, soleh panjenengan rawuh wang temriki modale akeh? bayar bensin, bayar rombongan, tuki meriki tumbas kloso, tumbas stiker, turun anakin jaluk cilok, jaluk pentol, jaluk es, jaluk jajan. Jenengan rautan yang beri kicu menengah tekura ketuman panggenan Malah niki lenggai praktis pokong yang lain praksi Malah sukune melar kabeh Berkau terus ora ketuman senek mele. Betul Leres maka insya insyaallah maqom terace panjenengan lewi mulya ketimbang mumpuni kenapa lewi mulya ketimbang kula sale panjenengan rawuh wonten mriki ake, la kula duki mriki kan jelas ana sing amplopi mungkin bisa jadi niat sucine kula mungkin pan kala panjenengan malah lewi tulus panjenengan Maka alhamdulillah rawuh panjenengan sedaya wonten mriki jumeneng ngadeg sami lungguh praktis niki adalah mados rahmate Gusti. Bu yang belakang sana assalamualaikum. Yang belakang halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mula mangkate sing sing ora ketuman senek Tetap rezeki sing baroka. Walaupun buatan ketuman senek, tapi kan jajan lebihan botot, tesi gitu. Tesi, sing tesi pertahankan. Karena tanggene kitab sarar dijelaskan bahwa sing wonge Meja omae gak pernah kosong minimal onorong toples isi jajan sing enak tapi diniat nonggo nyogoh tamu gak nyogoh, ojo nggo ngemil dewe rong toples niku dikhususkan untuk nyogoh tamu maka sing mertamu adalah malaikat rahmat paring kaberkahan karo wong wong sing podo seneng nyogoh tamu amin Allahumma maka walaupun syawalnya sudah berakhir mlebet tenggene bulan Zulqaidah tetap mecane diisi top iki top tapi oco toples kos toples ana isine justru jajane sing enak oma lae ka rohmah sing mertamu dume badane wis rampung toplese sireng ginang memes melasi malaikate mangane alot Bu asalamualaikum niki kinten-kinten ngajini rampung selesai cekapan jam pinten jam Jam kali subuh. Masya Masyaallah. Pemakene iki minggah jam 10, mudune jam 02.00 subuh. Ya napa wonten ceramah patang jam? Wonten. Sinten niku? Nyung. Muga-muga sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa Allahumma. Saturing lanjut Pak pengatur sound system kula suwun kantun swara ekone diicalaken kemawon. Oh okay, nggih, Bapak ngatur sound system. karena suarane ni kula niku dasare ni pun serak nek ngangge echo malah ngebas kecuali mangkene lagi maca Nah, nggih, kados niki cetha asli suarane mumpuni. Matur nuwun Pak Son aja diuti-uti maneh. Muga-muga son sisteme tambah laris, rejekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Bu, kula sawet penasaran niki. Niki kok acarane halalun bihalalin Padahal syawalim pun kelewat Berarti niki halal bihalal yang kada luar sah Alias roto expired Tapi ora popo Niki kan bulane bulan dulko idah Satu tahun ada dua belas bulan Di antara dua belas bulan pun Gusti Allah ada empat bulan yang istimewa Empat bulan yang istimewa menikah, yang tiga bulan gandengan, yang satu bulannya agak misah piambakan. Yang tiga bergandengan, geniku bulan sakniki, bulan dhul Yang kedua bulan dhul Yang ketiga bulan muharram. Niku tiga bulan yang istimewa, yang bergandengan. Nah, yang satu bulan istimewa monggo Gusti Allah, kimi sah piambakan, geniku bulan roh, bulan rojab, Ramadan, nengarap dewe, banter, salah, wih, yo sartina, nengarap dewe jilbab bapak bulan rojab sanes bulan ramadan nek ramadan niku salah satu gale sayyidus syuhur bulan rajanya bulan tapi sekawan sasi ingkang istimewa bulan munggwe gusti allah yang pertama bulan dulkoidah yang kedua bulan Dhul Hidjah. yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan rojab Ramadan.

saling hormat menghormati, saling menghargai, jaga silaturahmi dengan hidup bertetangga yang baik. Sebab ngentikan ikan jenabi mengkana yuk minu billahi wal yomil akhir Fal yukrim jarohu Sing iman kali di Allah Iman karotino akhir Maka hendaklah senang memuliakan tetangganya Siapa tetangga kita? Ternyata tetangga kita 40 rumah di depan rumah kita 40 rumah di belakang rumah kita 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah anda Niku tetangga jenengan Maka ketika kita masak sayur enak Harumnya kok sampai kecium oleh tetangga sebelah Maka kita kena diskualifikasi Untuk memperbanyak kuahnya Kuah coro dati racon apa? What? Tuduh Oh, ibu-ibu juga. Bu, nek masak sayur enak, harumnya kecium oleh tetangga sebelah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak dudohnya. Dudoh. Kok dudohnya yang diperbanyak iya? Supaya tangga tepali iso melu jenengan dahar masakan enak apa malih omah celak-celak nge ini ngeten Nganti sorong ngentut mantul. Wajib kita hidup bertetangga, saling menjaga rasa. Saling apa? Saudara yang paling utama justru tetangga kita. Cocok yang ngono ora rapopo. Menurut saya tetangga adalah saudara yang paling utama. Soale ono popo sing tulung pertama pasti tanggan tanggan. Jenengan de sing dadi rewang sapa? Tanggane jenengan sakit sing telik sapa? Tanggane jenengan hacatan sing kondangan sapa? Tanggane naudzubillahi minzalik summa naudzubillahi minzalik umah kebakaran. Sing tulung pertama sinten? Tanggalnya aku ngerti dulure jenengan akeh tapi kan padha ning Kalimantan. Kakange jenengan ya dokter tapi kan ning Jakarta. Nah, unsur umai kebakaran. Oh, tani kakangnya balik Kalimantan. Nyatakan kan yang bersih. Maka hidup bertetangga wajib jokoros, jokoros, jokoros. Onde talang talang banyu, talangi nenggone gune sampean sampai anta kudan banyu nanya borot taring terasa tanggane. Orang mami perintah talangi didandani pengertian dong. The wit, wit pelem, ojo oh tina gune tanai sampean. Tapi nek udan ternyata angin gede, tak sampai godong yang yom, yo kering terasa tangga orang lagi diperintah, kewit pelem ditutui, pengertian dong. Jenengan hajat, tantong gue celak usane tukang layos. Yo layo setong gue celak sing tinggor neng hajat tane sampean, pengertian dong. Jenengan kenduri selametan, Untung gue atuh be diundang tong gua celak aja oh, nganti keliwatan pengertian. Dewit wit oh, tanai Tapu, sawo, mentolo, oh yo tenan nggone sampean. Tapi wit sawone mentolo weh gedhe tur akeh, ora ketang setitik tanggane kon melu nyicipi pengertian. Jeneng lagi mbangun omah, tonggo celak usahane kuli, Maka kuli tangga celak sing kok nyambut gawe melu bangun omah sampeyan, pengertian babane batin. Piye kok nyambut gawe ning omahku? Wong gaweane biyo sing rajin babar blas, potal patel kabeh kok dikanggo eno Nek pancen gaweane kurang profesional, ya tukang sing apik ngundang saka sing adoh. Tapi tangga celak tetep dikonyambut gawe bangun omah sampeyan ora ketang dadi kuli aduk. Dalam rangka apa? Joko nama baik bermasyarakat, jaga nama baik Anda sebagai hidup bertetangga. Bojone kuline sing lebih pengertian wong sing lanang lagi nyambut gawe nang omah celak. Anak eh aja nganti ngintil. Bapak eh kerja nang ngintil. Mesti melu mungkin pasti agi medangan. Lamun si lamun sing ngerjakno wong sugih wong gona wewe bebas pasan angker papa e kerja ngintil pengertian <tik> bu hidup bertetangga paling susakin joko roso. wis joko rasa kantun joko lesan terkadang kita hidup bertetangga dumeh karo tonggo celak wis kaya sedere edewi. kadang ngomong cokanya nyelekit hati Ngerti-ngerti tanggane ni tahunan bocor, durung meteng-meteng, ni takunnya lakiti hati. Mm. Tahunan bocor yang meteng-meteng. Sampai sing mandol apa bocornya sing rawurep. <laughs> Ngerti-ngerti anaknya tonggo, isprawan terlalu puluh tahun, durung bojo bocor ni takunnya Sambu karo sopo wae, Nek Arab ngomong, Dipikir ndi, Dipikir ndi, Sikmangkana yukminu billahi wal yamil akhir, Fal yakul, Kheron awliya smut, iman kali iman karo dina akhir, Maka hendaklah, Ngendikan sing sae, Turung sakit ngendikan sing sae, Lawi bat cikmen, Lawi bat cikmen, Meneng coro merikin apa? Sami, Meneng, Mendel, Cora Cilacat Silent Bliss Cilacat Nek durung iso ngomong sing apik luwi becik meneng-meneng iku luwi apik ketimbang ngomong ala. Karo tenggot celah takone nylekutak. Mulutmu adalah harimau mu. Keselamatanmu berada di lam lambemu. <tye> si, 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 si. Lambemu apa lambeku? Lo ya kok tadi salah paham. Lambeku apa lambemu? Si lambe ni dewe dewe kok. Orang ni lambeku. Maka karena kita niki lahir tengalam dunia, datangnya saja dalam keadaan yang baik. Sampaikan kanji Nabi akan Kullu mauludin yuladu alal al Kita datang ke dunia dengan keadaan yang baik Maka ketika kita kondur tengar sani Allah Ya juga Allah menghendaki kita dalam keadaan radiyah tamardiyah ku dalam keadaan yang baik juga Tekane dengan keadaan yang baik kondure pun dalam keadaan pin ol bin salim gini ku dengan keadaan yang selamat karena nopo maka kula panjenan sedoyo tengalam alam dunia niki ngisi antara teko ngantos dumugi kondure niki diisi dengan hal sing saya karena kita nggak tahu kapan seto. kini sedo Faida jaa ajaluhum layas takhiruna saat awalayas dimun Lamun wis teka ajaling manungsa, gak isa diundur, gak isa dicokno senajan mung sesaat. Sertifikat renang sampai ora kanggo, Bu. Nek pun diswayahe sedo ya tetep sedo. Botane Pak Gubernur Jawa Barat, botane Pak Ridwan Kamil. Kagungan sertifikat renang. Tapi karena Gustalo sampun menghendaki sedone tenggelam. Maka buatan sakit diundur Kak isot di Senaca sesaat Namanya pati teko nera Bisa panjenengan duluan Mumpuni keri bisa Utawi kalau kering jenangan duluan Monggo kulo ikhlas Ikhlas saya Apa dah baik Maka dulu Tenggene zamane Nabi Sulaiman Alaihissalam, salam Ono seorang rencangen Nabi Sulaiman Sebut saja namanya Fulan Tumadaan teko ketika Nabi Sulaiman ikut sawek khutbah, sawek ngaji kali para jamaah. Tintosi sampai Nabi Sulaiman rampung cekapan, niki si fulan, jurnyaket kali Nabi Sulaiman dengan berkata, Ya Nabi Allah, kalau niki selama akhir-akhir dinta niki rasa niki gak karu-karuan banget. Rasa-rasa kok koyo ono sing mengintili. Ma... Ya, mengetutkan mengetutkan. Ya, mengikuti. Rasa-rasa ono sing mengikuti. Terus aku rasa niki was-was, rasa ora tenang. Rasa ati kuwi khawatir dinten-dinten. Cobi kula diparingi amaliah nopo Kasane kula niki rasane adem tur tentrem ngendikane fulan begitu. Ternyata Nabi Sulaiman badhe jawab dering rampung Genin jawab, ternyata Nabi Sulaiman kerawuan malaikat pencabut nyawa. Dan ternyata malaikat pencabut nyawa datang, tengar sane nabi Sulaiman pun dalam keadaan yang bingung juga. Malaikat nganti bingung. Kenapa malaikat pencabut nyawa bingung? Oke, Pak Bapin Kamtipmas Anda tidak bingung untuk ambil foto silahkan diteruskan untuk laporan. Matur sembah sun, Pak Babin, alhamdulillah derek seneng. Salam tak tim kagem Pak Kapolsek Kecamatan Tirto, derek hadir Pak Babin Kamtipmas mewakili sektor Kecamatan Tirta uh, Tirto. Matur sembah sun, Pak Babin Kamtipmas. Luar biasa pakai sepatu yang khusus sepatu boot nih. Oh kados niku leres Pak polisi ngendika? Iya karena kami polisi selalu mengamalkan tri brata. Kami polisi Indonesia Satu berbakti kepada Nusa dan bangsa Dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Dua menjunjung tinggi Kebenaran keadilan dan kemanusiaan Dan menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Tiga Urung tikawis wis bubar di sitak polisi Sing nengesuk meneh Neng tengah polsek ke teng markas Salwa ala Nabi Muhammad Lanjut sampai jam 2. Tekan apa aku kelalen? Ah, malaikat pencabut nyawa bingung. Datang kepada Nabi Sulaiman dan ternyata malaikat pencabut nyawa tanglet ya Nabi Sulaiman. Aku ki lagi mumet. Malaikat ki nganti mumet, Bu. Nabi Sulaiman tanglet mumet kakek utang apa piye? Ora. Aku ki moco Takdir soko nganasani gusya Allah Iki, wong sing dijak ngomong Karo sampeyan si Fulan Tinulis tenggene takdir saking Nganasani gusya Allah, satu jam lagi Akan mati, tapi ngone mati Kini negara Cina Dalam waktu satu jam lagi Mati nini negara cino Lah kok jamnya keteng Detik ini, jam ini Masih dihadapanin sampeyan Wah aku lagi mumet Mula aku takon ki piye piye kok kenapa kok masih di hadapan sampean. Nabi Sulaiman ya melubuk Bu Tapi si Fulan njur tangon maneh karo Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, Kulau kita pitakon durung dijawab. Aku dalam akhir-akhir waktu niki kok rasane kaya ning sing mengintili, Rasanya khawatir, coba kula diparingi jajah apa?" Nabi Sulaiman njur ngendika, "Ya Fulan, ngapunten." Niki arah tak sampai no yoroto pahit ning sampai kutu iso nerimo. Aku kutu jujur, mangke niki pisannya langsung ratak tak jawab. Aku kerawan malaikat pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa paring pirso. Ternyata tulisan takdir saking asane gusti Allah jenengan fulan satu jam lagi akan meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Aku mati, mm -mm. Nek Saiki aku harap mati dalam waktu satu jam lagi, Tolong Nabi Sulaiman, Gawanan aku lunga singa doh, Ajo nanggine, Ajo sampai aku mati Saiki, Aku durung siap, Tapi ngen iki fulan, Ajo-ajo sepokoknya aku gawanan singa doh, Kok disit aku durung nerang noh fulan, Sepokoknya gawanan aku sing doh, Akhirnya karena gugupen Kesesoh, ora sabar digolong, Akhirnya Nabi Sulaiman ngedika kali angin, Angin, Tolong, Gawaan iki Sifulan gawa sing ado tenan aja nang kene supaya ora mati ternyata angin ngendiko seniko dawuh Nabi Sulaiman Temenan, di koning Afrika pres mriku tekaning Afrika ora gelem dheweke Moh aku mau nang Afrika longko banyu pindah malih teng gene kutub utara Moh nang kene ademe ora patut ora aku akhir ketungkul muter-muter bareng dugi teng Cina Nambe cocok tapi sekakian muter-muter di kulak angin, bareng tekan Cino urung urip malis mati disi akhirnya mati teng Cino berarti satu detik pun tidak akan meleset yang namanya jatah sedo saking ngarsane gusti yang namanya mati akan dibiasak disesuaikan dengan amalan kebiasaan kita sing biasanya ibadah karo ibadah sing biasane maksiat matine karo berkubang dosa naudzubillahi min Amonga kita niki mados amal ingkang sae Membiasakan diri kanthi amalan sae supaya tekone dalam keadaan sing sae kondur pun dalam keadaan sing sae Maka sing biasa ibadah dipundute karo ibadah, sing biasa na sholat, sholat jamaah dipundute karo sholat jamaah, sing senang maca Quran dipundute karo tadarus Quran, sing senang maca sholawat yo matine karo maca sholawat, sing biasa na zikir dipundute pun ketika la zikir karo Gusti Allah, sing biasa ceramah yo matine karo Matine karo ceramah. Yo, yo apik sih tapi kan cukup saiki maneman turungi nyicipi rapi. tapi ternyata yang namanya kita nggak iso sumoyo sampai-sampai begitu dekatnya yang namanya mati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan namanya sakaratul maut namanya mati rasa sakitnya koyote dene isi curan weteng di koyak koyak duri salak rasane ne koyo ibu cara ngerungo no Udu mature aku tapi niki ngendikane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Kang Sarmin Sening dewe, orang ora no wanter <laughs> aku pun bangga kepada dirimu walaupun cah nom angkat pengajian luar biasa tepuk tangan dulu dong buat muda-mudi tanggene Kecamatan Tirto sing keprok utange lunas kabeh sing ngene banter ketor utange akeh muka-muka rezekine sing baroga iki kudu matur aku Aku ning mung nyampe notha kaya wis tau, wis Ngarang banget iki. Sanes putane sampean nggih Bu Sartinah. Wes Ora diakoni sampean. Rasanya sakaratul maut menurut Ibnu Abbas Rodalung Anhu, kaya dene isi jero weteng dikoyak-koyak duri salak. Rasane kaya digergaji. Bahkan menurut Ibnu Abbas Rasanya wong sakit nyatipun pundut nyawane oleh Gusti Allah Kaya daging dikelupas Kaya daging dikelebet Mau sampai kan Nabi ngendika Kenamanya sakratul maut Setiap menungso Pasti akan keringet tentang merigi Jidat kening merigi Nek dipun pundut nyawane Pasti keringet tentang merigi Mereka nopo saking ngempet rasa sakit Ning ono menungso ketika dipun pundut nyawane posisi setone meripate meremelik tutu ke mesem sebelah nengan. ingat saya rasa sakitnya wong dipun pundut nyawane tapi kok ono tiang sedo dengan posisi meripate meremelik tutu ke mesem sebelah nengan. karena ternyata ini ngalam dunia ini ibadah ketika dipun pundut nyawane langsung dipun paringi pirsa nikmating suargo melantuk ke sedo seneng ketemu karo gusti Neng ngono, wong antuke sedo mripate mendelik, tutuke mangga, ilate melet-melet. melet-melet, melet. Angger melet-melet berarti ora mati. Meledheki sampeyan. mendelik, tutuke mangga, ilate melet. Saged di praktekno. Yo carane takon kaya wis tau, mbok arep nyiciti jajal dipraktekno. <laughs> Aku ora balas dendam ora, Mas. Mau jenengan kira percaya, mbok arep nyicipi ya monggo mangan mripate mendelik tutuke melek cepet-cepet. Wegah <laughs> nggih, Mas nggih. Nauzubillahi e min. Kenapa posisi setone begitu? Karena tengah alam dunia nih, hobi nih maksiat nganti sekarat orang gelem tobat ketika seton ripate mendelik tutuke manga ilate melet kanan langsung meruh mulat mulat tinggini neraka nah untuk bila ini cerita zamane Sayyidina Abu Bakar Tenggene zamane Khalifah Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia wafat maut seto alias mo mati mutiar bareng seto Sayyidina Abu Bakar lah yang ingin mensolati jenazah mau. Karena ternyata <tik> rikala urip peniku jenazah ali ibadah, senang moco Qur'an, kelakuan ya Tapi ternyata ketika hendak disolati, Sayyidina Abu Bakar sudah tak berotol dumadakan ono ulo teko. Ono ulo? Ulane teko, ternyata dumadakan ulane niki nyokot anunya. anu anu ah nyokot anu manuknya cc <tik> cc <tik> cc <tik> niki dudu crita saru dudu cerita corok kasar utawi vulgar iki basa wis paling alus niku manuk niku yen riwayat sejarah teng kitab niku ngadeng eh uh, wis <tik> Iyo. Ya jajal sing luwi alus ketimbang manuk ya apa? Manuk kuwi basa aluse kan peksi. Leres nggih. manuk niku basa peksi, ning jenengan ya ora paham peksi. Ah, klakson motor. Nek klakson motor suarane banter kan monine todot Lah nek klakson motor sorane cilik monine. Nah. Ayo coba. Lebih vulgar klakson motor apa manuk? Yo klakson motor. Mula sing paling halus kesepakatannya kesepakatan manuk mawon nggih Bu Ulane teko ketika Sayyidina Abu Bakar badhe mensalati jenazah, ning ulane teko tiba-tiba nyokot manu eh, si mayit. <tuh> orang usah milik campur, melok bayar ya wow 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 wow. kicri cerita ni ngono, sampai jam loror rampung rampung cerita Manuk karuk laksan motor kira repot. Ula nete, kau nyokot manu si mayit sehingga Syaitina bubakar kaget, langsung mengambil pedangnya, dihunuskan kangge mencelas kui ulo. Ketika ulani pada tipat ini, ternyata dumadakan ulani so ngomong koyok menungso. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam subhanallah. Lo ulo. Kawak mu so ngomong koyok menungso. Nge. Amar kita lama ni Ulo utusan ikusti Allah. kalau ulo tutus sembarang ulo. Niki kulo namung sak mau utusan ikus. tulung kuloh tulung. Kulo ini Akhirnya pedangnya Saidina Abu Bakar dikembalikan ke tempat semula. Yur Saidina Abu Bakar tanglet karo ulo mau. Lolo ngapurane aku arep mateni sampean. Kui sebab aku penasaran. Yo juga kaget. Kok mawin jenengan teko? Kok nyokot manuke? Kenapa ra nyokot jempol Ning nyokot tangane? Ning ngopo nyokot gulune kok sing dipilih mawi manuke? Eh. Akhirnya jawab, iki manuk tutus sembarang manuk. <laughs> iki manuk sing longko mata nih. <laughs> Neng aku diutus karo Gusti Allah, boten namung sembarangan. Kulo niki atas perintah Gusti Allah Sayyidina Abu Bakar. Sepisan aku njaluk ngapura, aku ki gawe kerusuhan tenggene hikmatnya salat jenazah. Tapi aku tiutus kalian Allah Konyokoti manu iki mayit Memang betul iki mayit rikola uripe Sholat gak pernah ketinggalan Jamaah selalu dilakoni Mocok Quran jadi di kebiasaan Tapi aku diutus kali Allah Konyokoti manu ke iki mayit Sebab mayit iki rikola uripe Pipi se wawi ke ora bersih Ora cewok Boso alu se cewok Niku wawik bu lagi wawi ki ora bersih di dicokot dulu mana ora cewok ternyata koro-koro pipi sewawi e ora bersih manu e dicokot dulu berarti begitu Allah mencintai bab toharoh sampai-sampai inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul muta Gusti Allah niku cinta kali menungso kang bertaubat lan cinta kali menungso ingkang selaluun njaga kesucian diri kesucian hati kesucian awak karena syarat soalnya salat salah satu tunggali badan pakaian tempat salat harus bersih mulo sampai-sampai wawi eh kok ora bersih sampai manu eh didicoko tulo Kih, wong lanang-lanang bapak-bapak kadang-kadang piai kakung dumeologi no simpel ketimbang wong wedok kadang-kadang sembarangan bensin res area ada gedde-ged wC umum bayar rong ewu Kau malah mau dicempet na Supir-supir truk kembarangan. Mau kadang-kadang saking gebeletnya pipis. malam menunsehau mau dicempet na ban roda truk. Berarti kan mau rawa wik babar belas. Berarti kan mau dobat abik na tok. Asir eh, roda mending dobat abik na malah kadang diselantiki. Cecekin jenengan keprok maksudnya apa? Kau ya wis tahu kau wis Ya apa cerita matiku tu mati di kan ora? Dan ternyata secara bab foki, bab toharohnya, bahwa kita kutun kebersihan badan, kebersihan pakaian, sampai-sampai tiang kakung dianjurkan oleh kanjeng nabi mat pipi seniku ken kalih dodok, alias ken kali tongkrong. Sepindah secara ilmu kesehatan Ternyata sakit bantu sehati badan Untuk ngedalakan kotoran penyakit Lewat nun sewu neng pepes Niku secara bab Tapi secara filosofi Ono mayit manue dicokot tulo pipis sewawi ora bersih Secara tasawuf Banyak wong podo alih ibadah Tapi rezekine kotor Sholat si sholat tapi gue nih sholat ya sih rentenir, rolas rolas not duit, mana mana not duit, mangan duit riba, sholat tapi tadi rentenir, oh not yang berikir katus nih gue, nanti muncrat aku ngomong, ngomong koyong, oh not kene nih kau yang ngono mangkat orang bonge, maten maten maten, biayi tirta nyambut kawin, insyaallah rezekinya halal toyib kapi allahumma, sholat tapi sih tadi rentenir. Niku sing diwastani wawi e ora bersih, manu e cokot. Salat sih salat maca Quran ora ketinggalan tapi nggone dagang seneng ngurangi timbangan. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Kan niku namine wawi e ora bersih. Kula asline 8000 tapi ngendikane 10000. E niku wawi e ora bersih niku. sampai ternyata barangnya wis ora dicampur kali sintesis saya ngapusi karo sing tuku niku sing namanya wawi ora bersih mulai dadi petani wono pendul ibu tahu pendul apa mboten pendul niku kembanging pete cara mriki apa? dalam 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 oh mboten pirsa kembanging pete tak ngerti kembang pete arane pendul Wong petete si pendul di tebas tebas no. Lamun si lamun pendule dati pete. Wong kudanan setitik ya ambrol kape. Ya wes orang tak gambar pete pelem pelem. Wong pelem si pentil di tebas tebas no. Lamun si lamun pentile. Pentile dati pelem temenanan. Mencenangi pelem manu tesi nom peti pangani codot. Si pentil di tepas senokan ikut si ngamanya ora bersih Tadi pedagang yuk kutung hati-hati. Ternyata pedagang pun digoda setan. Setan yang goda pedagang namanya setan Zalitun. Setan apa? Zalitun itu setan yang khusus mengganggu pedagang. Ini bang, barang sekilo kutun ini sepuluh ons mung sangang ons. Ini ketempelan setan Zalitun. Na'udhu bilahimin. Wawi eora. Bersih manu eti cokot. Kulo jenazah sedoyo Nek pancen tekane dalam keadaan sing api, Yo mari kita berusaha nginjang kondur tengar sani Allah Yo dalam keadaan sing sae Amin Allahumma Bu Mula ono jenazah ketika dibawa tenggene alam kubur Ternyata setiap jenazah Niku akan bisik-bisik karo sing mikul Halo Halo Mayit ketika badai dikubur, ketika diusungnya kubur niku setiap mayit bisik-bisik karo sing mikul. Ono mayit ketika dipenusung tenggine kubur, si mayit ki matur karo sing ngusunge ten kan. Kang. Kang. Ndang cepet to Kang. Aku kepengin cepet tekan ngalam kubur. salah kuning alam kubur wis dita Wida dari ayu ayu tdang cepet toyo gang tapi si mikul gak mirng sing mirreng niku namung sebangsa kewan Ken niku mayi tekok cepet di kepingin ti karena tengah alam dunya nek al ibadah mula tenggene alam kubur wis didadosaken swarga oleh guststi Allah beda karong sing hobine maksiat sampai sekarat tora gelem tobat ketika mayatnya dibawa tenggel dalam kubur ternyata si mayit bisik-bisik karo sing mikul kang kang aku rapi kawo nyang ngendi kang aku moh kang ning kono geni mulat-mulat aku ndang balek kon nyang omah kang aku moh tapi sing mikul ora krungu Jan mireng niku namung sebangsa kewan kaya ta mendo, wedhus, lembu, sapi, kaya ta ayam pite. Ah, bapak-bapak pasti sering meniteni dan menengeri. Nek ana mayit dipikul nyang kubur, kok ana ayam teng tengah dalan, mesti ayame padha mlayu pating pertok. Leres nggih, Pak? Niku ayame mlayu mergo napa, Pak? Wedi kepidak Tutu merga wadi kepidak Ayame pating pletok merga kerungu Sambating mayit sing dipikul Wadi kepidak Maka ternyata yang namanya kita mati Adalah perpindahan kehidupan dari dunia ini Menuju tengah barzah Barang kita mati tengah kubur tugasnya apa? Menunggu Nunggu apa? Nunggu sampai tekan di nokia kiamat Nek kiamat tewis teko Nembe, kita nuju tenggene akhirat. Dados alam kubur niku tempat transit. Namanya nunggu ana sing sedhela ana sing su. Ana sedhela ana sing su. Ana sing suwe. Ya namanya nunggu ada yang sebentar, ada yang kerasa lama. Maka itu semua tergantung amalan kita waktu kita hidup di dunia. Bagi orang yang ahli ibadah nunggu tekane dina kiamat, kirasane kaya dene penganten anyar. Namanya pengantin nayar ning jero kamar entut berasne nanas sing wedok malam pertama rasane groki wetenge mus kepingin entut perhenti kimput-kimput namanya entut rakenna dicak kompromi perhenti kimput mon wo pengant kacap mmm, man pengantin na sampai entut mampuni nanas bedok karo pengantin lawas pengantin bodol apa mal bodoh lan pengantin Neng jero kamar Mbak Putri kepentut mati. Mbak Kakun jawab, hmm, barmangan batang apa? Pengantin nanyar neng jero kamar sing wedok kesandung karpet. Sing kesandung si kile, sing dilus-lus bohongi Pengantin nanyar maka pengantinannya ring jero kamar rasa sewengi namung sekedap. Sewengi rasane koyok lima jam lima jam rasanya kaya sak jam sak jam teng jero kamar rasane mung sekejap kaya wis tau kaya wis tau repot nek tekan kene iki ngaji kok dibantai terus kacang Wong telo wong dadi reco niki senenge ngeyel-ngeyel koyo wis tau. Ya apa crita meteng kudu meteng disit kan ora, Bu. Maka ternyata wong sing ahli ibadah nunggu tenggene dalam kubur tekane dino kiamat rasane koyo ya penganten anyar, mung sedhela sebab nopo teng dihiasi karo kenikmatan. Ning beda karo menungsa sing opine maksiat nganti sakara ora tobat. Baratang alam kubur nunggu tegone kiamat rasa penantian yang amat sangat panjang. Padahal mung sedelo, tapi kerasane suwe. Kaya dene maling-maling ayam. Kewenangan karo warga gebuki nganti babak belur. Wis babak belur kari no karo Pak Polisi. Tenggene polisi yang teng kantor ditakoni di maling. Nyolong ayam piro, lah nyolong, nyolong ayam limo, ngakune mung teluk gebuki maling nganti ajur kumur-kumur. Kari Wisdi kumur Murku Mur kena vonis dihukum 5 tahun, Wis awake bapak blur gebukining warga gebukining Pak polisi nunggu ne tahun, taun. Nembe sedina ning penjara rasane kaya seminggu. Rong dina teng penjara rasane kaya sewulan. Seminggu ning penjara rasane kaya 5 taun. Karagaranen napa teng penjara isine disiksa so, na'udzubillahi min Maka ketika niku mayit duki alam kubur, malaikat mungkar nakir sudah persiapan. Tujuh langkah si takzia niki kondur tenggene dalam, langsunglah malaikat mungkar nakir takon karo si mayit. Oh noki mayit ketika diusung tang kubur, mungket, mungket, Duki tengah alam kubur malaikat mungkar nakir kaki. Subhanallah, sopo iki, deneng kok wajah eh. Mencorong padang banget ya. Oh lawong, tukang ngobor kodok. Tukang ngobor kodok kan baduknya mencorong. Soalnya ada no baterai Ya orang, kebap belas. alam ngalam kubur orang no tukang ngobor kodok. Ini kucenai kesasar. it kau nyang kubur rengke engkeh malaikat mukar akhir kaget Masya Allah siapa iki Dening kok wajah mencorong padang tenan ya kena iki maiit iki wektori ngalan donyane njaga kesucian whu ahli sujud pikirane bersih selalu berkhsnudon karo Gusti Allah pantesan Buuhe mencorong padang banget won ngenki Oh dadi rejeki. Amin Allahumma Jamin iki dong abi. Ana male mai dipikul nyang kubur rengkeh. Ngkeh. akhir kaget male. Sopo iki? Kok wajah mencorong padang. Padarane yo mencorong padang tenan. Genah iki mai iki wektu rip Ali sujud lang senang poso, Ramadan gak pernah bolong, poso sunah dilakoni, pantesan wetenge mencorong padang banget. Wong endi iki? Oh, cilaca. Kentenan. Masa dadi raja terus ranguman-ngumani, kentenan sabar. Ono maleh mai kubur engkeh. muka nakir lebih kaget Masya Allah sopo ini wajah padang padarannya padang tapi teneng kok eh ya sikili ya padang muka paling kandel kena ini biar nurib ning alam dunia kakinya sukunya samparane dinon dinon gonggolet ridone gusti allah nyambut gawe tentang dalan sing halal pantesan Kapale kandel tenang. Iki lah sampiran sing nani Gusti Allah, Samparan sing kanggo ngibadah. Wong Oh, dadi dadi rejeki. Kan gentenan. Sak para jago kuku pen. Kapale ngarani kapalku. Ono <mulai> male mayit tipikul yang kubur engke. Oke. Okay. Oke. Okay. Sopo iki? Dene kok wajahnya padang, padarane padang, sikile padang. Sik 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 sik. Tapi kok tangannya petang dedet ya. Kena iki. Mayit iki wektu urip ning alam dunyane tangane seneng go nyekel kartu remi karo ceki. Mantesan tangannya petang dedet. Wong ngendi iki? Cilocok. Ya gentenan si gentenan. Tapi omos Neng alam kubur tanganku peteng dedet kayak ini orang mungkin bu. Sepisan karena dino dino salaman karo muslimat. Pas salaman kuit dosanya ambrol kabe ke Yang kedua dino dino gua nampani amplop bu. Justru tangannya kita paling padang. Tangannya peteng muwong cilacap. Mulang arani mumpuni. Maka ternyata barang tekan alam kubur Is menunjukkan masing-masing kebiasaan yang sing alam dunia, maka malaikat mungkar nakir kari takon si aku takon kalau ibu-ibu. Bu, assalamualaikum. jenengan uh, apal pertakonan kubur no pembuatan. Uh, ya pertakonan. Ya kan itu bahasa Indonesia, ini kan bahasa cilacap pertakonan. apal pertanyaan kubur? Apal? Oh, wis tahu gitu. Ono sing di sini, nek pancen turun apal. tapi kan wis ono bocoran. Karena wis ono bocoran, jenengan ya wegah ngapal no. Saiki, pengiki, aku jadi malaikat, jenengan dadi mayite. Loh, salah ya ora apa? Ini kan simulasi. Aku malaikate, jenengan mayite. Setuju nggak setuju, adanya begitu. Aku senyak aku malaikat jenengan mayite satu syaratnya ketika malaikat takon karo mayite mayite salah go jawab. oh mayite digawe neng malaikat awas persiapan malaikat arep takon <coughs> Yit mayit omalah oh, we mayit ora sopan malaikat Jalem ke opon nun. Ulang-ulang. Yid ma yid. Eh, manut-manut ya ma yid eh. pangeranmu. Ma jawab. Gusti Allah pangeranku. Yit ma Apa aku mau mu? Mau jawab. mau islam. Aku mau ku. Pinter. Kau disi cabar. ora jawab. Gada nang male gade. Oh, si bapak-bapak. Mas-mas semangat. Mas, male gater takut male. Ngerasa protes. datakan takon malaikat kon rok-rokan <laughs> Niki kan apen-apene caran-carane etoke ke tomen-tomene cara mriki etok-etok apa pura-pura dalem etok ketok pura-pura tomen komene apen-apene aku malaikate jan mayit awas ke malaikate takon maneh <clears throat> Sopo nabi mu? Mai jawab Nabi Muhammad Nabi kawu Yit ma yit Opo kitab mu? Mai jawab Kitab Al-Quran panutanku cerdas dadi recem mayiti cerdas-cerdas ya ojo kekeren masih ada dua pertanyaan nganti meleset salah ngunin jabo gada nang malega dewas malega te takun mana persiapan yit mayi sopo Apa? Oh kiblat disi <laughs> Yang ngapurane Malaikatnya kelalain pu Saya malaikatnya Gue ngeceramah Saya <laughs> dinawis pinter lu Jadi ini ki malaikat Sama tiran. Tapi orang mungkin digadam Sama malaikat Gak malaikat Kiblat disi Yid ma apa ki mai cawang pa illah ki plat kawu sapa satulurmu mai cawang muslimin muslimat saderekku Sa apal-apal leh Pertakonan ngalam kubur pasal gini ngalam dunya Tapi sesok ni ngalam barzah Ison jawab lan botene Tergantung amalan kita Waktu kita hidup ni ngalam dunyo neki Prami loh kulah panjang setoyok Kesang ting ngalam dunyo Kanggiti pun oleh panitia Lan keluarga besar jama musola alikhlas Ayuh musola neti makmurakan Sa durungnya mati Bu Bae Bae Assalamualaikum. Bangun masjid kampil, bangun musola kecil. Karena nopo dari rejo piyaji ini suke suke. Tapi memakmurkan masjid, memakmurkan musola ini yang jadi PR kita bersama. mulai sampai Tenggene al karunawawi tipun jelasaken sing sapa wonge kok sembarangan teng masjid. Teng masjid ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ngibadah ora ditompok ning Gusti Allah. Na'udzubillahi Kadang-kadang jeneng mat lambe-lambe wedok. Ya aku ya wedok ning ora ora nemen banget. Bersolat jamaah Ludik sebelai Yu. Wingi sing arisan sapa? Eh rada mending takon ngono. Nembe salat jamaah nembe rampung. Wong imamému nembe lagi tahlil. Lagi tawasul wasul, mungkin ini lagi pada ngobrol. Ngapurani ya bu, mau pas aku disamper sholat jamaah. Aku mangkat roda telat. Setelah masaki, mangkat bawa ngepel di zee. Ya Allah, jebule keramik larang, rumah tani Apa malik keramik granit, ya Allah. Saya wong bangun teke-akeh. Ya namanya tukang saiki mbayare 120. Karo mangane karo udude. Urung malah ya Allah siki cat nipun pen ya Allah sing dicampur warnane iku ya Allah larang banget. Malah sampai-sampai aku ngene nyambut gawe iki ngerjane wong pirang-pirang mumet tenan. Ya Allah saiki bangun ning jaman kaya iki opo-opo serba larang. Opo malah saiki ya Allah, aku nembe bangun dhewe durung rampung, tangga sebelah wis nawakno tanah. Malah sawene njaluk 3.500. nembe rampung solate, masya Allah, wis sepindah cerita babagan duniawi, plus ketambahan pamer, barang siapa ngobrol-ngobrol babagan duniawi di dalam masjid, maka selama empat puluh ngibatera di Tapi namun keterangannya empat puluh nih, entah empat puluh hari, empat puluh bulan ataukah empat puluh tahun, jangankan yang empat puluh tahun. patang puluh dino kong ibadara Kan kau yudu menung so tenanan maka kula panjang stoyong ibadah ojo sampai mung sekedar ngorek ganjaran. Nek mung sekedar ngorek ganjaran, berarti ibadah kita tiara lila hita ala. Wis solatike, wis hajike, wis pernah kurbanike. Mung sekedar ngorek ganjaran, berarti ngorek ibadah turun mesti uli rahmat rito negusti Allah. Tono cerita seorang waliullah umur telung atau tahun. Pak lurah, pak lurah, eh pak lurah rawun apa Rawuh Rawun kampung di pak lurah. Oh anjir sebelah mereka. Nanti Pak Mumpuni badhe tanglet. Nek Pak Lura diparingi Yuswa ngantos telungatus sektaun. Kresona pembuatan Pak Lura. Nah ojo oh gelam Pak Lura. Longko kancane. <tolong> Tapi untuk seorang wali yunga. Yuswa ini panjang telungatus sektaun. Karena pokok namun sekedar wali. Umur yang ngantos telungatus sektaun. Enggak. kanang gue urip telung atau seket tahun isine mau ibadah sholat menganturu ibadah sholat menganturu ibadah sholat menganturu tanggane sakit orang gelem tile tanggane hajatan dewa diundang orang gelem kondangan orang kerja pak orang gelem metu orang udut mana mereka onten sing bapak bapak orang udut waliullah waliyullah Umure panjang terlalu seketahun Barang titimang saniki kiwa waliullah Saya meninggal dunia wafat ketika teng akhirat dia hendak masuk surga ternyata diundang karo Gusti Allah disetop. Stop, Kang Sarmin. ontang sinten mereka asmane Sarmin? Oh nggih, langka, aman nih, Niki namun nggih gambaran mawon. Stop, Kang Sarmin. Pede nemen kok. cukup langsung manjing swarga ora permisi. Nggih to Gusti kula badhe mlebet Atas dasar apa? Awak mau arep manjing swarga. Loh, Gusti, kalau niki ngibadah telung atau saya ketahun Salat lima waktu, gak pernah ketinggalan salat sunnah wis tadi kebiasaan. Puasa Ramadan gak pernah bolong puasa sunnah tadi hobi gula. Mau Quran sampai lambe nih kalau meniran, pikir sampai kalau niki lambe nih Ini ganjaran saya atas nama pahala sing sampun tumpuk tinumpuk. Saya berhak untuk masuk surga. Katakan Sarmin, apa jawab Gusti Allah? Jadi awak mau ngibatu kerap main hitung-hitungan karo Oke okay lah kalau begitu. Jibril, cukup kalkulator. Tapi yo, neng akhirat orang nono kalkulator tenanan. Nengnya namu gak gambaran gak mawon. Jibril, ambil kalkulator. Anje, saya kau tahu, tahu, tahu gusti, tenanan. Mulai ke Jibril mundut kalkulator, matur kali gusti Allah ya Allah. Lagi kalkulator ibadah kaki nobok. Kue, Kang Sarmin telung atus seket tahun gue ibadah, timbang gue ibadah. Oh, timbang. <tik> bareng congkel, netra sebelah kanannya Kang Sarmin. bareng ditimbang dengan ibadahnya telung atau seket timbang punya timbang ternyata lebih berat mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Artinya rupanya Gusti lagi negur karo wong-wong sing antuk ibadah, sekedar golet ganjaran. Apa tegurane Gusti Allah menungso telengen Apa dikrane awakmu nek ora takwa sehat bisa nglakoni ibadah? Apa dikrane awakmu ora takwa nikmat bisa nglakoni salat? Apa dikrane awak nek ora takwa entut bisa nglakoni sujud? Entut katone barang sepele. Tapi entut bentuk rahmat saka ngarsane aku. Awakmu kok ora takwa entut ora iso nglakoni sujud terus urip. Bahkan ternyata jenengan ora iso ngentut telung dina ben jagan jagan-jagan nang ke rumah sakit. Betul bu? Ojo sampenye pele, no barang sepele. Karena sepele pun bentuk rohmat saking arsane, Gusti. Allah. Kono cerita tengu, yang namanya tengu. Ibu tahu tengu, buatan? Tengu ini, sedulur kami tetap adine kemerki. Anak isopo, aku kurang ngerti. Tengu, tengu bu, tengu. Tengu kewan sak mono cili kekodue duwe anak Ki sepiro gede bekakas bu <tik> <tik> Attafak karu saatan khairul min alfirok ngatin Gelem mumet mikir sesaat Kuilau ya apik ketimbang sholat sunah sewa rokaat Nggak tengu kewan sama anak cili keko manak Berarti kan iso meteng Nek iso meteng berarti kan dejeroan Nek dejeroan bahkan dua de de bolongan Ki bolongane gedene sepira kok nggone lepok ora kesasar. Kok tengu bisa manak manak? Dadi kan ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh ndeyan. Lho, nek dudu Gusti Allah sing nyipta, mungkin ana tengu Kewan seunik itu, apa yang gak neona makhluk iso nyipta tengu? Buteng. Kabeh mau mergorok mati kusti, gak boleh kita nikinya pelek noro mati kusti Allah. Apa melekoknya pelek noti yang sanis makhluk cipta Gusti Allah. Sebab nopo? Wa asa an takrohu sayawahua khairulakum, wa asa an tuhibbu sayawahua syarulakum. Tadi menung sok, ojonya pelek no barang sepelek. karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita saking hal sing sepele. Mula mosolane dibangun kangge dipun makmuraken wis dijogo ternyata sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi dan lebete masjid musola ternyata sampai 40. puluh ngibadai ora ditompo dening gusti na'udhu bilahimin mula nek melebet masjid musola tanggene nasai kula dianjurkan kita sudah dalam keadaan suci berwudu untuk langsung melaksanakan salat tahiyatul masjid mumpuni wong aku arep mangkat rutin kok ngaji mung sedelo tadi ngapurane aku ora pas mlebene ya ora apa ketika kok kesupen lebatan masjid dereng wudhu. mung badhe pengaosan among tahiyatul masjid iso diganti dengan membaca baqiyatus sholihah empat kali baqiyatus sholihah niku subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallah. niku namanya baqiyatus solihah naik nek kesupen dereng berwuduk mung solat sholat pengajian umum utawi pengajian rutin amongkot dibiasakan ken ganti sholat tahiyatul masjid dengan membaca bakiatul sholihah ping pinten ping sekawan anu ping papat nembe sepisan berarti kurang ping telu ayo grup asikol mustafa istirahat rin ibu-ibu sing rewangi aku nabi muhammad Mula sampai teng Azkarun Nawawi dipun jelasaken sapa wonge teng lebet masjid sampai nyanyi-nyanyi nembang-nembang babagan duniawi maka oleh Gusti Allah wong kuwi mau mulutnya disopek sobek teng Gusti Allah kecuali puji-pujian tibaan manhabanan mahalul qiyam niku justru dianjurkan teng lebete masjid musala silahkan monggo yang ndak boleh niku nyanyi babagan duniawi, kaya mangkatan masjid, kesupen, betul HP HP-nya betul silent kok moni-nya nada deringin, HP-nya nasi telepon lagu dangdut koplo, umpamanya wah, niku bahaya, niku, apa mulai sengaja teng masjid korang, diri kowe kanan, hore bebraya is menghayal, nembangin yang masjid <laughs> Wah uh, bahaya mulute disobek-sobek sobek, sobek neng Gusti Allah. Lan sapa wonge masjid kelangan sesuatu. Nur ambisi sing barang kelangan kuwi mung se goleti nganti korbete dibuka. Qurane soko lembar goleti ceples sing ilang kuwi nganti nganting. Podium kupe goleti, maka justru kuwi barang ora bakal bali. Sale nopo, gene niat teng gene masjid wisora niate wisora p, bahkan isi ne kemedunyan sing akhirnya malah barang ya ora bakal balik. Oh pemilikku sampai diumumkan di toa masjid pengumuman pengumuman kehilangan. Ternyata panjenengan ibu akhir al kiram Romo Kiai Haji Abdul Ghafur ternyata kehilangan sandalnya separuh. <laughs> Isandal separuh bentuknya kau yang ngompo. Barang siapa yang hozob gawa kon wangsul sandale Pak Kiai ora dibaleno amangka bakal kualat umpama ngono kuwi ndak boleh mulo ke napa namanya masjid musala niku sakral sanget Karena mlebete masjid mawon kita nganggo adab metu saka masjid berarti masih bekas e ana adabe sampai-sampai kok sembarangan karena masjid maaf, maaf itu maaf hidung riak walaupun teng pinggirin masjid niku amat sangat tidak diperbolehkan maka kita tukang ibadah makmurraga masjid makmurraga mushola in atas saya alit, tapi jamaah ah, eh, Niki luar biasa mausho al-ikhlas tepuk tangan dulu dong buat panitiannya Niki luar biasa sing keprok iso Mangka tumrahh ka peng ngarang Mula kopra-kopra isang lungak na umroh. Salah Nabi Muhammad. Ngomong-ngomong jam pinten Iki jam pinten Jam? Jam songo? Jam songo? Oh. Jam songo waktu Indonesia dadi oh, dadi ki oh. dati raja. Oh, datas <laughs> teng dati raja, Iki jamnya mundur. Berarti, Rasa narus-narus, no? Kiasan jaluk dilirik CIE. apa apa goyonan, guyonan ora wani lirik aku. Dalem-dalem. Oh, esin nom. Apa maksud e? Berarti sing ora ning lirik. Maafkan saya ya, Pak. Sing ora ning lirik. Niki ternyata wis jam 09.00 nggih. Jam 09.00 waktu Indonesia dadireja. Dados teng dadireja ki jame mundur. Hmm, -mm. datin jenan pinter aku sing dibodohi. <tik> Monggo kula wau jam sadasa kirang sepatmu. Ay Jawa, pai kawu. <tik> oh Yid ma sapa -sa sedulurmu mai jawab muslimin muslimat saderekku saapal apa le pertakonan ngalam kubur pas lagi ning alam dunya tapi sesuk ni ngalam barzah iso jawab lan botene tergantung amalan kita waktu kita hidup ning alam dunya niki Pramilo Kulo Panjang Setoyok Kesang Tengah Alam Dunyo Kangge pun Ingatkan Oleh Panitia lan Keluarga Besar Jama Musola Al Ikhlas Ayuh Musola Neti Makmurakan Sak Durung Nge Ketekanan Mati Bu Pak e. e Assalamualaikum Bangun Masjid Gampil Bangun Musola Kecil Karena Nopo Dari Rejo Piyayin sugeh suke, suke. Tapi memakmurkan masjid, memakmurkan musola, ini yang jadi PR kita bersama. Mula sampai tangganya al karunawawi Nawawi dipun sing sapa wonge kok sembarangan teng masjid. Teng masjid ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40, puluh, ngibadah rati tompok ning Allah. Nah, unzubillahimim, kadang-kadang jenis maaf lambe-lambe wedok, ya aku ya wedok, orang-orang nemen banget. Bar salat jamaah mluthik sebelae. Yu. Wingi sing nguli arisan e sapa? Eh, rada mending takon ngono. Nembe salat jamaah men dhemer nembe rampung. Wong imame lagi tahlil, lagi tawasul, engkenis lagi pada ngobrol. Ngapurane ya Bu, mau pas aku disamper salat jamaah, aku mangkat rada telap, selaku Mas Aki mangkat bawo ngepel dhisik. Ya Allah, cepule keramik larang kuwi rumah rumatane. Apa malik keramik granit? Ya Allah. Saiki wong bangun teke akeh. Yang namanya tukang saiki bayare 120, karo mangane karo udude. Urung malah ya Allah siki cat nipon pen. Ya Allah, sing dicampur warnane iku ya Allah larang banget. Mulane sampai-sampai aku ngene nyambut gawe Ngerjana ngerjane wong pirang-pirang Muma tenan. Ya Allah, saiki bangun ning jaman kaya iki opo-opo serba larang. Apa malah saiki ya Allah Aku nembe bangun dulu rampung tonggo gak sebelah wis nawak no tanah Malah sahubinin jaluk telung juta lima ngatus Nembe rampung sholate Masya Allah Wis sepindah cerita babagan duniawi Plus ketambahan pamer Barang siapa ngobrol-ngobrol babagan duniawi di dalam masjid Maka selama empat puluh nih batera ditompok Tapi namun keterangannya empat puluh nih hu. Entah 40 hari, 40 bulan, ataukah 40 tahun. Jangankan yang 40 tahun. Patang puluh dino kau ngibadah di tompo. Kan kau yudu menung tenanan. Maka kula panjang setoy yang aja sampai mung sekedat ngorat ganjaran. Nek mung sekedar ngorat ganjaran, berarti ngibadah kita di orang lillahi ta'ala. Wis sholat ikih, wis haji ikih, wis pernah kurban ikih. Mung sekedar ngorat ganjaran, berarti ngorat ngibadah, durung mesti uli rahmat ridho negus Allah. Cerita, seorang waliullah umure 350 tahun Pak Lurah Pak Lurah eh Pak Lurah rawon apa mboten Rawon kang pundi Pak Lurah Oh nggih sebelum mriko Nun saya Pak Lurah mumpuni badhe tanglet nek Pak Lurah diparingi yusa ngantos 350 tahun kersa napa mboten Pak Lurah nah aja gelem Pak Lurah longko kancane api seorang wali ing usane panjang 350 taun. Kena pokoke namung sekedar wali umure ngantos 350 taun nggih kananggone urip 350 taun isine mung ibadah salat menganturung, ibadah salat menganturung, ibadah salat manganturuk. Tanggane sakit ora gelem dilek, tanggane hajatan dheweke diundang ya ora gelem kondangan, ana kerja pak, ora gelem metu, ora udud meneh. Mriki sing bapak-bapak ora udud. Onten waliyullah umure panjang 350 tahun artinya rupanya Gusti lagi negur karo wong-wong sing antuke ngibadah mung sekedar golek ganjaran. Apa tekurane Gusti Allah menungso delengen. Apa dikrane awakmu nek ora tekwa sehat bisa nglakoni ibadah. Apa dikrane awakmu ora tekwa nikmat bisa nglakoni salat. Apa dikrane awakmu nek ora tekwa entut bisa nglakoni sujud. tot katone barang sepele. Tapi entut bentuk rahmat saka ngarsane aku. Awakmu kok ora takwe entut, ora iso nglakoni sujud terus urip. Bahkan ternyata jenengan ora iso ngentut telung dina ben Jagan jagan-jagan nang ke rumah sakit. Betul, Bu? Aja sampe nyepelekno barang sepele. Karena sepele pun bentuk rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Ono cerita tengu ya namanya tengu, Ibu tahu tengu boten? weteng aku sedulur kami tetep adine kemerki. Anak esopa kurang ngerti. Tengu tengu bu tengu. Tengu kewan sak mono cili kekodue anak. Ki sepiro gede bekaka bu. Attafak Atafak saatan khairul min alfirok ngatin. kelemumet mikir sesaat, wilawiyapik ketimbang sholat sunah, sewrokaat. Gatengu nah, kewan sama anak cili, manak, berarti kan iso meteng. Nek iso meteng, berarti kan dejerawan. Nek dejerawan, berarti kan dwe bolongan. Ki bolongan e gedeni sepiro, kong go kesasar. Kok tengu bisa manak, ku manak, berarti kan, ono tengu lanang, ono tengu wedok. Nek ono tengu lanang ono tengu wedok mungkin ono tengu gelem selingkuh dean. Lo, nek tutu gus jalo singito, yora mungkin ono tengu kewan seunik itu opo ya gak nek ono makhluk isonyito tengu boten kape mau merkorok mate gusti. Enggak boleh kita nikinya pelek noramate Gusti Allah. Apa melekoknya pelek no tiang sanes makhluk ciptane Gusti Allah. Sebab nopo wa asa antakrohu saya awahua khairulakum wa asa antuhibu saya awahua sharulakum. Tadi menungso, ojonya pele no barang sepele. Karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita saking hal sing sepele. Mula musolane dibangun kange dipun makmuraken wis dijogo ternyata sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi terlebih masjid musola ternyata sampai empat puluh ngibadahe ora ditampa dening Gusti na'udzubillahi min mula nek mlebet tenggene masjid mau salat tenggene nafsu ibad dipun jelasaken dianjurkan kita sudah dalam keadaan suci berwudu untuk langsung melaksanakan salat tahiyatul masjid mumpuni wong aku arep mangkat rutinan kok ngaji mung sedelo dadi ngapurane aku ora pas mlebune ya ora apa ketika kok kesupen melepet ke masjid dereng wudhu mung badai pengawasan among kau ke sholat tahiyatul masjid iso diganti dengan membaca Baqiyatul sholihah empat kali baqiyatus niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilim niku namanya Baqiyatul Datos nek kesupen dereng berwudu mung pada solat mung pengajian umum utawi pengajian rutin amongkot dibiasakan ken ganti solat tahiyatul masjid dengan membaca bakiyatul solihah pimpin dan bu ping sekawan anu ping papat nembe sepisan berarti kurang ping telu ayo grup asikol mustafa istirahat ibu-ibu sing rewangi aku subhanallah nabi muhammad Mula sampai teng Azkarun Nawawi dipun jelasaken sapa wonge teng lebet masjid sampai nyanyi-nyanyi nembang-nembang babagan duniawi maka oleh Gusti Allah wong kuwi mau mulutnya disobek-sobek teng Gusti Allah kecuali puji-pujian tibaan manhabanan mahalul qiyam niku justru dianjurkan teng masjid musala silahkan monggo yang ndak boleh niku Nyani babagan duniawi kaya mangkat nang masjid, kesupen betul HP, HP-ne mboten disilent. Kok monine nada derenge hatu sing telepon lagune dangdut koplo umpamine. Wah, niku bahaya niku. Apa meli sengaja nang masjid kok nembang-nembang. Mendung tak iri kowe kanan urip peprayan. Iseng khayal nembangine masjid. bahaya mulut dite sobek-sobek ning Gusti Allah. Lan masjid kelangan sesuatu. Nur ambisi sing barang kelangan kuwi goleti, nganti korpete dibuka. Qur'ane soko lembar goleti, seblis sing ilang kuwi anting-anting. Podium ku pegoleti, maka justru wibarang barang ora bakal bali. Salah nopo, gene niat masjid wisora niat bahkan isi nek kemedunyan sehingga akhirnya malah barang yang orang bakal balik. Oh pemaliku sampai diumumkan di toa masjid pengumuman pengumuman kehilangan. Ternyata panjenengan ibu akhir kiram Romo Kyai Haji Abdul Khofur ternyata kehilangan sandalnya separuh. <laughs> Isandal separuh bentuknya kau yang ngopo. Barang siapa yang hozob Enggak wangsul sandale pak kiai, ora dibalai enak, Enggak bakal kualat, Umpamanya ngonok kui, Enggak boleh, Mulau kain Namanya masjid mau niku sakral sangat, Karena mlebete masjid, Mau kita nganggo adab, Metu soko masjid, Berarti masih bekasi ono adabe, Sampai-sampai, sembarangan karo masjid maaf, maaf Itu maaf idu ngriyak walaupun teng pinggire masjid niku amat sangat tidak diperbolehkan maka kita tukang ibadah makmuraken masjid makmuraken musala ing atas musolane musola alit tapi jamaah eh niki luar biasa musala al ikhlas tepuk tangan dulu dong buat panitia niki luar biasa sing keprok iso mangka umroh kabeh wingarang ngulang kopro-kopro iseng lu ngak nak ngumro, Muhammad. Ngomong-ngomong pun jam pinten iki jam pinten Jam? Jam songo? Jam songo? Oh. Jam songo waktu Indonesia dadi raja. Oh, datas teng dati raja, ini jamnya mundur. Oh. Berarti, <laughs> rasa nerus-nerus noh. Biasan jaluk dilirik, cie. Apa-apa <gulau> <gulau> rapopo guyonan, ora wae ning lirik aku. Dalem dalem. Oh, sinom. Apa maksud e? Dadi sing ora lirik. <gulau> Maafkan saya ya, Pak. Sing ora ning lirik. Niki ternyata wis jam 09.00 nggih. Jam 09.00 waktu Indonesia datirejo. Dados teng datirejo iki jame mundur. Heeh, mm -mm, dadi jeneng pinter aku sing dibodohi. Monggo kula wau jam 10 kurang seperempat niki jam 11.15. Jam rusak iki jam saka Indosiar ngaran <giranya> ngarani sing ora orang jare jam mati dinggone. Lha sewu, nambe kula saking Batang, saking Batang pina wonten mriki. Niki maleme malam apa? malam Jumat guys, sing jomblo pada poso. karena mendung belum tentu hujan, yang PDKT belum tentu jadian, yang pacaran belum tentu kepelaminan, yang jomblo belum tentu kesepian. hidup jomblo, ya rasa pacaran, karena naik tak omongi. Nek pancen santri, Nendika nek ya Santri, Sebelum umur 27 tahun, Rauh sah gugupan bojo Karena santri, Saat di rumah umur, Pitulikur tahun, Adalah masa emas, Untuk ngabdi, Ngabdi teng masyarakat, Ngabdi teng keluarga, istri senang-senang dong, Neng golek ngil mundisik, Senang-senang dong, Neng Masalah pacaran, Orang usah pacar pacaran Nek wis cocok, Langsung sikat, Baik, aku 16 taun badhe se, setahun maneh iso oh aman iso kenanggo lejehan. <laughs> alhamdulillah niki kula dherek seneng anggon wonten ngene pekalongan. Ciri khasnya Pekalongan niku setiap umur niku pangkat sedanten mboten namung sing sepuh kemawon mboten namung sing timur kemawon tapi sampai lari-lari alit mau dipeto tengene pengawasan. Dalam rangka tabarukan kalian para masayih niki lah ciri khas kota Pekalongan memang Kabupaten Pekalongan niku kota santri saya itu, Jami yang sim saja masya Allah melalang buana nasi kol Mustafa ada temannya anda juga bios masya Allah luar biasa muka muka nambah berkah Amin Allahumma Hijab saulah seberapat soalnya ini aku harus perjanjian ke Pak panitia wow unik ya karo panitia aku harus dijemput neng banser neng gini IBC apa ya IBC apa IBC Ipec. Dijemput teng IBC kali banser. Aku wis mangkat rene. Ternyata panitia telepon, "Wes Pak? Aku wis dijemput banser. Bansere sopo? Yo bansere NU." Simpang Siur wau. Lho, aku ora perintah banser jemput, jemput. Oh, njenengan anu kedisitan, Pak. Pa. aku dijemput banser tak seto bansere. Ser, banser. Banser tentara langit sing ora bayaran ora gajian. Jangankan bayaran gajian kadang-kadang -kadang rokok ya ora metu. Aku tanglet, niki jenengan jemput cinta, jemput mumpuni. Lho iya ya, bener ya. Heeh, lanjut-lanjut ternyata panitiane mau saking khawatire kula niku dugine kewengen, Bu. Mula aku telepon Pak panitia, wis pokoke monggah gasih. Monggo mumpuni cangsong. Lah, kasih-kasih karena pengendi mumpuni, ya ngendi-ngendi. Mau ngaku mau gak kasih, Diki malam malam Jumat. Sangat angker bagi jomblo. Nek ngaji nih kewengen, aku ki kan bocah, namanya bocah ngaji kewengen ki bahaya. Bahaya nek mumpuni bahaya, aku ki bocah. Mau awan aku raturu, nek awan ora turu biasanya bengi rewel. Oh ngono ya wis ya wis mumpuni niki sambutan ne, pak lurah terus sampean apa mahalul kiam rummin niki asikol mustafa niki mahalul kiam mesti carry terlambat terus mesti disit aku ya wis lah saya kita nyenang ke asikol mustafa wis saiki ke mahalul kiam rumin nambah aku makate sampun mahalul kiam ngonok aku iman banget kalau sampean